Sufi. Bunga Sufi. 2-1. Iya, berikan tepuk tangan yang meriah sebagai tanda sudah dipilih dan dipersilakan untuk pemotongan. Gue berkenan Bapak Penjabat Bupati Kabupaten Ciamis. Berkenan kepada Ibu. Doakan kami selalu Bapak Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Baik, untuk selanjutnya berkenan Bapak Dandim 0613 Ciamis untuk melaksanakan potong tumpeng yang... Bapak Kapolres Ciamis beserta Ibu. Ketua Bayangkari Cabang Ciamis diserahkan kepada anggota dengan NRP termuda Bribda Rizalti Abdillah dengan NRP 0506012. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah. Hari Bayangkara ke-78 bukan sekedar upacara seremonial. Ini adalah waktunya untuk introspeksi dan muhasabah diri. Pasukan Bayangkara hari ini tidak sekedar menghadapi kejahatan konvensional, akan tetapi kini merebak kejahatan di dunia digital. Jagat digital hari ini semakin tidak ramah. Ada ribuan aplikasi judi online, ujaran kebencian, dan berbagai penipuan-penipuan yang menyerang para nasabah bank. Menghadapi berbagai kecanggihan teknologi yang digunakan untuk kejahatan, membutuhkan polisi-polisi yang profesional dan berkualitas. Polisi tidak boleh kalah oleh kecerdasan buatan. Suatu saat nanti kecerdasan buatan akan menjadi salah satu pintu kejahatan jika disalahgunakan. Sifatnya olahraga, sementara masih ada yang berlangsung, misalnya kejuaraan-kejuaraan bulu tangkis masih berlangsung, kemudian kemarin bola voli sudah selesai, sepak bola sudah selesai. Dan ini masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang akan dilaksanakan. Termasuk bakti sosial, kemudian kemarin ada pengobatan massal, ada sunatan massal, kemudian ada bedah rumah yang sudah kami laksanakan. Dan usia 78 tahun itu begitu tua ya kan ya, mungkin harapan polisi ini seperti apa dan kita tentunya kami akan berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama menjaga memelihara ketertiban masyarakat. Kami akan melakukan penegakan penegakan hukum pada siapa saja yang mengganggu proses pembangunan itu sendiri. Jadi contoh, kami sudah berupaya dengan maksimal menindak pelaku-pelaku di bawah.